dari LK Petina Salon Medan, Sumatera Utara, di mana tahun 2020 ini kami mendapat kesempatan ataupun kepercayaan memperoleh bumper dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terkhusus dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Nah, di dalam LKP Tina ini kami melaksanakan program PKK dengan jenis keterampilan tata kecantikan rambut dan kulit. Nah, dalam melaksanakan program PKK ini juga kami bekerja sama dengan mitra Dudi, dunia usaha, dunia industri, dengan 8 salon kecantikan, antara lain Yani Salon, Mona Lisa Salon, Citra Salon, Ida Salon, Vivi Salon, Rose Salon, Linda Salon, dan Anna Salon. Adapun bentuk kerjasama kami, tentunya yang telah kami diskusikan sesuai dengan kebutuhan diri kami, yang harus kami akomodir dan kami tuangkan di dalam kurikulum yang kami susun bersama mitra didik kami. Nah, pendidik ataupun instruktur kami memiliki 2 tenaga pengajar yang bersertifikat kompetensi. Nah, ditambah lagi mitra didik kami juga pasti banyak memberikan masukan tambahan ketika siswa pada masa magang di tempat mitra didik kami. Mengenai sarana dan prasarana belajar, sudah kami persiapkan mulai dari ruang teori, ruang praktek, dan peralatan lainnya seperti wasbak, steamer, hair dryer, gunting rambut, dan lain-lain. Nah, bahkan proses belajar sudah kami rancang bersama mitra Dudi kami, terkhusus masa situasi saat ini di mana kita harus melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Melihat perjalanan proses dan diskusi, akhirnya kami bersepakat menandatangani MOU dengan mitra didik kami. Nah, oleh sebab itu kami sangat optimis bahwa lulusan lembaga kami LKP Tina Salon akan dapat diterima bekerja di tempat mitra didik kami. Proses belajar yang kami laksanakan lebih kurang selama 2,5 bulan di dalam 44 kali pertemuan dengan rincian 5 hari dalam 1 minggu. Yang mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, di mana dalam satu harinya proses belajarnya selama 5 jam. Jadi, jumlah proses belajar semuanya adalah 220 jam. Dalam proses belajar ini, kami juga rancang bahwa pendidiknya juga berasal dari mitra didik. Boleh dalam bentuk teori dan praktek, atau juga boleh dalam bentuk kolaborasi yang relevan dengan program PKK. Nah, dalam proses pembelajaran ini, kami juga senantiasa melakukan evaluasi untuk mengukur kinerja pendidik dan siswa, apakah sudah sesuai dengan rancangan awal yang sudah kami buat. Nah, berikut ini kami akan buatkan dalam berbentuk video program PKK yang kami laksanakan mulai dari proses pembelajaran teori, praktek, evaluasi, kolaborasi, uji kompetensi, dan penyerahan lulusan ke mitra didik kami. Nah, yuk, mari kita saksikan bersama-sama. Halo,
LKP Tina lagi uji kompetensi. Oke, terima kasih ya Kak, udah menerima anak ibu mantan di sini. Tolong dibantu, tolong diajari. Nanti kalau mana atau ada kekurangannya, kita teleponan aja, kita komunikasi. Yang penting kita ada kerjasama di sini. Nah, buat anak-anak kami, baik-baik kerja di sini ya. Oke, terima kasih ya. Kalau ini, ya. Terima kasih. Oke, lagi ada pasien. Ya, yeah, oke. Okay. Oke. Serah terima ya, anak-anakku ya. Baik-baik ya. Oke, bye-bye. Terima kasih ya, Bu, sudah menerima anak kami magang di sini. Ya, ini saya serahkan. Tolong dibimbing, tolong dibina. Nanti mana ada kekurangan, miss call saya, telepon saya. Yang penting ada komunikasi dengan baik dan kita ya bekerja sama dengan baik. Oke, salam. Oke. Oke, terima kasih. Pembelajaran di LKP Tina telah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang telah memberikan kesempatan melaksanakan program PKK di tahun 2020 ini pada lembaga kami, serta berbagai pihak yang telah turut mensukseskan proses pembelajaran yang tidak kami sebutkan satu per satu. Semoga kita semuanya mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam dari kami, Lembaga LKP Tina Salon Medan. Salam kompeten.